kayak kenapa aku dapat sini bisa lagi ini. Dan aku jarang banget speak up tentang ini, cuman menurut aku ya keterlaluan ngomong. Bahkan komennya itu ada di sebuah postingan yang bukan aku yang nge-post. Jadi aku juga sangat menyayangkan kenapa dia nge-post itu. Mungkin maksudnya juga gak kesana, aku tahu. Tapi bahkan setelah komennya beribu dan semuanya isinya cukup mungkin lagi, tapi kenapa gak langsung dihapus. Bahkan setelah beberapa saat, setelah udah terlalu parah, baru komennya dinonaktifkan. Ya, aku sedikit iya, tapi gak tau ya. Tidak ada yang bisa membatasi orang berpikir apa, terserah. Wajar, sangat wajar untuk berpikir apapun tentang apa yang kamu lihat atau enggak tonton. Dan itu hakmu. Tapi kalau sekiranya, kalau misalnya kamu tahu itu akan menyakiti hati orang atau akan bikin gak nyaman orang pas baca, tolong simpan sendiri aja lain kali. Terserah sih. Aku benci juga ngomong kayak gitu, tapi